Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, Sukardi, mengatakan bahwa pihaknya akan menggali potensi pajak bumi dan bangunan kebun rakyat untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, Sukardi, mengatakan bahwa pihaknya akan menggali potensi pajak bumi dan bangunan kebun rakyat untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Sampai saat ini hampir sebagian besar masyarakat yang mempunyai kebun masih belum membayar pajak bumi dan bangunan perkebunan rakyat karena saat ini kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor perkebunan rata-rata bersumber dari koperasi plasma atau kemitraan. Kepala Bapenda Kabupaten Seruyan Sukardi menjelaskan, untuk surat edaran Bupati Seruyan terkait dengan imbauan untuk mendaftarkan dan membayarkan PBB perkebunan rakyat tersebut, sudah disebarkan oleh pemerintah desa di wilayah setempat. Dirinya menambahkan bahwa untuk saat ini pihaknya melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian untuk realisasinya akan dilaksanakan pada tahun depan. Kepala Bapenda Seruyan Sukardi berharap agar kepala desa bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa mendaftarkan kebun masyarakat sehingga ada kontribusi pendapatan daerah. PBB sebenarnya bagus. Makanya ini lagi kemarin ada surat bupati untuk pendataan perkebunan rakyat. Banyak perkebunan rakyat yang belum didaftar atau nggak mau mendaftarkan diri. Itu potensinya bagus karena tarifnya itu tetap masih 0,3 yang itu. Kalau yang pemukiman diturunkan jauh. Makanya orang kaget sekarang PBB-nya murah. Ya, tapi di perkebunannya itu kita. Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Aji Jaya Kusuma, Sampi TV melaporkan.